Ketika kita menikmati air dengan begitu mudahnya, tahukah Anda bahwa masih banyak anak dan masyarakat di Indonesia yang belum mendapatkan akses air bersih? Mereka yang harus berjalan jauh setiap hari untuk mengambil air, mereka yang tidak punya fasilitas sanitasi yang layak di rumahnya dan juga sekolahnya. Ini kisah mereka. Air yang kami gunakan itu cenderung kotor karena apabila musim hujan sering terjadi banjir. Bila musim kemarau, air di kali itu pun tetap kotor. Kami mengajak Anda untuk bersama-sama ambil bagian dalam mewujudkan 100% akses air bersih di Indonesia.